Terlanjutkan Kompas Pagi, Saudara, aparat kepolisian menangkap mantan sekretaris Ormas yang dilarang, yakni Front Pembela Islam Munarman, di kediamannya di perumahan Modern Hill, Pamulang, Tangerang Selatan, hingga Selasa malam lingkungan rumah Munarman tertutup. Beginilah rekaman video yang memperlihatkan proses penangkapan Munarman, mantan sekretaris FPI yang dilakukan oleh anggota Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Mabes Polri. Terlihat saat proses penangkapan terjadi penolakan yang dilakukan oleh Munarman, namun petugas dengan tegas tetap membawa yang bersangkutan. Pasca penangkapan, suasana perumahan yang ditempati Munarman langsung tertutup oleh kehadiran orang lain selain penghuni. Petugas keamanan melarang siapapun untuk masuk ke dalam, terlebih awak media yang berusaha melakukan peliputan. Kalau penangkapan Pak Munarman, saya tidak tahu jelas kronologisnya. Ya, selama ini di Munarman itu di masyarakat cukup ya bagus lah sosialisasi apa secara bergaulnya dan lain-lainnya, bahkan setiap sholat saja dia selalu berjamaah di masjid yang di wilayah dia di Modern.